Oke gengs, jangan lupa subscribe ya channel Ki Prana Leu. Kalau kalian KPL sejati, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir! Yoi. Pada saat rumah tersebut itu lagi mau dibenerin gentengnya, itu tukangnya sampai lari karena menurut dia, kesaksian dia, dia melihat bentuk eksistensi makhluk astral. Ini selucu ya, tapi yang jelas ini menarik, cukup menarik. Karena apa? Sampai pemerintah setempat mengambil keputusan seperti itu, berarti dia peduli akan kesehatan orang banyak. Nah, terkadang kita yang salah persepsi, terus memaksakan untuk pulang kampung, untuk mudik, yang akhirnya malah akan menjadi penyebab penyebaran satu penyakit. Memang tidak bisa dibuktikan apakah orang ini sakit atau tidak, tetapi nah, untuk wilayah Indonesia ini kan cukup lumayan banyak yang kategori terkena virus ini. Berarti kan orang tersebut yang memaksakan diri untuk pulang kampung adalah ODP, orang dalam pengawasan. Saya rasa ini cukup membuat orang ini agar bisa lebih berpikir lagi, karena yang dikhawatirkan takut dia membawa penyakit atau membawa virus, terus dia memaksakan untuk pulang kampung, akhirnya yang satu wilayah ini dalam kondisi sehat ternyata terkena penyebaran virus ini. Nah, oleh karena itu yang seperti ini nih cukup menarik. Bahkan kalau perlu di wilayah-wilayah yang lain juga harus diagendakan. Karena nggak semua orang kan memiliki sifat berani. Apalagi setahu saya, rumah tersebut itu adalah perkomplekan yang dibangun pada tahun 1831. Berarti itu pernah dijadikan sebuah pabrik gula. Nah, karena sudah berabad-abad, otomatis energi di tempat itu pasti menyeramkan sekali. Dan saya rasa ini usul yang bagus. Agar apa? Agar kita semua punya kesadaran, tidak mengambil apa ya, sesuatu yang salah. Memang dalam saat ini, konteks ini kita sulit semua. Enggak hanya kalangan bawah, semua dari kalangan itu memang menghadapi fase-fase yang sulit karena virus corona ini. Tinggal kita bagaimana menyikapinya dengan kesabaran, terus banyak-banyak berdoa kepada Allah. Karena hanya itu harapan kita, pegangan kita agar dihindarkan dari penyakit tersebut dan agar polemik corona ini semoga hilang secepatnya untuk Indonesia. Tadi sempat saya bahas kan, ada banyak orang yang berani, ada juga orang yang memiliki rasa takut, itu manusiawi. Efektivitasnya berhasil atau tidaknya, kalau kita belum mencoba, berarti kan kita belum tahu. Yang jelas kalau yang sudah diusulkan oleh pemerintah setempat ini, saya rasa ini cukup sebuah tantangan juga ya. Maksudnya bukan untuk menjerumuskan orang ke dalam rumah yang mungkin dianggap berhantu, tidak, tetapi lebih untuk mengisolasi diri. Agar apa? Agar ODP-ODP ini yang ternyata memang tidak terkena virus aman, ataupun yang memang sampai terkena virus juga aman karena hanya di wilayah setempat. Paling enggak ya, otomatis pemerintah juga harus bersinergi dengan warga setempat. Apakah ide seperti ini diperbolehkan atau tidak? Jangan mengambil satu keputusan yang nantinya akan menjadi polemik.
seperti itu. Iya, yang tadi awal saya sempat sampaikan itu kan yang dimaksud perkomplekan dulunya pernah dijadikan pabrik gula. Nah, berarti kan ada beberapa tempat yang mungkin sampai sekarang akhirnya karena sudah lama, sudah berabad-abad, sehingga dijadikan sebuah cagar budaya. Nah, tempat tersebut nggak usah kita berbicara tempat yang mungkin sudah berabad-abad. Rumah yang ditinggali selama 3 hari aja pasti akan ada eksistensi energi makhluk astral di dalamnya. Apalagi tempat-tempat yang sudah lama sekali ditinggalkan. Berarti itu menambah suasana mistis, suasana keangkeran, suasana mencekam. Sebenarnya tujuan pemerintah mungkin bukan untuk menakut-nakuti, tetapi karena pemerintah sayang kepada warganya, kepada rakyatnya, agar yang dicurigai membawa virus ini tidak berdampak menjadi penyebab penyebaran virus corona yang terjadi di wilayah tersebut. Karena saya pernah baca pada saat rumah tersebut itu lagi mau dibenerin gentengnya, itu tukangnya sampai lari karena menurut dia, kesaksian dia melihat bentuk eksistensi makhluk astral di dalamnya. Nah, itu tengah hari bolong. Artinya di tengah hari aja yang suasananya pasti tidak dalam konteks gelap gulita, jin tersebut masih bisa menunjukkan jati dirinya sebagai makhluk astral, apalagi pada saat malam hari. Kalau saya sih menghimbau kepada siapapun yang memaksakan ingin pulang, paling tidak coba berpikir lebih jauh lagi, lebih ke depan lagi visinya. Tujuannya untuk apa? Karena kalau kita sayang sama keluarga dan sayang sama diri sendiri, paling tidak kita hindari terlebih dahulu. Memang sulit tinggal di kota lain yang konteksnya mungkin susah untuk mendapatkan pekerjaan, susah untuk mendapatkan penghasilan. Dan semoga dengan adanya video ini, siapapun yang melihat, dimanapun kalian berada, yang sekiranya memiliki rejeki lebih, terus kita mengetahui ada yang memang dalam kondisi sulit, dia tidak bekerja selama pandemi corona ini, bantu tetangganya. Paling tidak kalau misalkan di satu RT ada 10 orang yang mampu, terus di dalam ruang RT itu ada 100 orang yang kesulitan dalam mata pencarian, paling tidak 10 orang yang mampu ini masih bisa membantu ke 100 orang yang kurang mampu. Apalagi hari ini hari baik, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh pengampunan, bulan yang penuh pahala, bulan yang penuh ajakan untuk mengambil keputusan dalam meraih kebaikan dan kebajikan. Yuk kita sama-sama membangun agar penyebaran virus corona ini tidak sampai ke titik final yang mana akan berdampak lebih besar dan lebih banyak lagi. Karena kalau bukan kita sendiri yang mencoba mencegah dan mencoba membantu, siapa lagi? Karena kepedulian ini hanya bisa diketuk dengan hati nurani dan bentuk keikhlasan. Mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan Kiprana Leu Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.